Paruh panjang. Paruh panjang adalah tempat kami dilahirkan dan dibesarkan. Mungkin di pikiran orang-orang, paruh panjang itu cuma ada debu, macet yang disebabkan barisan truk-truk besar yang sedang menunggu jam operasional. Bahkan ada juga yang bilang paruh panjang itu jalur tengkorak. Sebagian dari teman-teman kami pun ada yang sudah meninggalkan paruh panjang. Itu semua karena banyaknya pembangunan yang mengakibatkan pergusuran lahan di tempat mereka tinggal. Singkat cerita, paruh panjang adalah tempat di mana kami menemukan cinta sejati. Menghabiskan waktu bersama, bercerita, bertukar pikiran, bahkan membicarakan tentang masa depan. Entah di masa yang akan datang, paruh panjang akan menjadi seperti apa. Yang jelas, kami cinta akan paruh panjang. Dan kami sangat berterima kasih karena paruh panjanglah kami dipertemukan dan dipersatukan.